Assalamualaikum dan hai semua. Bertemu lagi kita dalam Erin Channel yang menyediakan gosip-gosip artis Malaysia dan luar negara. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Kau cakap muka anak aku macam makan ais. Kau tengok muka anak aku sekarang. Apa intention kau? Kau bagi tahu aku. Saya minta maaf, saya silap. Saya memang silap. Sebenarnya aku boleh pergi buat laporan polis. Kau cakap muka anak aku macam usap ais. Kau tahu tak? Kau panggil anak aku dajal. Kau cakap muka anak aku babi. Ada rupa babi ke? Hah? Orang macam kau ni memang tak patut dimaafkan tau. Kau patut bersyukur kau jumpa dengan Kepris. Nak satu benda ni? Penyanyi rap Kepris memohon maaf sekiranya ada pihak yang kurang senang dengan isu seorang pemuda melutut di hadapan istrinya baru-baru ini. Menurut Kepris, dia berharap orang ramai dapat melupakan isu berkenaan, memandangkan ahli keluarga pemuda itu tiada masalah dengan tindakan tersebut. Selepas Kep timbangkan pendapat pengikut media sosial, ustaz, istri dan kalian, kami memutuskan untuk memadamkan video lama yang ada bahagian melutut dan repost video ini sebagai closing untuk case. Maklumnya menerusi hantaran di Instagram. Malah kata Kepris, perkara itu sudah selesai dan ibu kepada pemuda berkenaan juga tidak mahu isu tersebut dipanjangkan. Kes ditutup. Pihak mak budak itu pun okey dengan tindakan kami. Jadi kepada sesiapa yang masih tidak puas hati dengan cara Alice dah boleh move on court. Jom kita sama-sama pejuang dan lawan budaya bully cyber. Kita tak boleh terlalu manja sangat dengan generasi sekarang yang tak kenal apa itu adab, tulisnya. Dalam pada itu, Kepris juga berharap agar isu berkenaan menjadi pengajaran buat netizen yang berani menghina kanak-kanak tanpa rasa bersalah. Kep berharap boleh jadi satu pengajaran besar untuk semua keyboard dekat luar sana yang berani body shaming atau hina kanak-kanak. Berani buat, berani tanggung. Insya Allah saya mohon maaf untuk mereka yang tidak bersetuju dengan bab melutut coretnya.